Budi. Budi. Ketangkap kok ketemu orang ya? Berhubung bukan di sana ada perbaikan, mata orang di kota kota. Sudah ini terlalu saja. Bodo amat kita. Logika akan sehat. Makin banyak dokter, makin sehat manusia. Tapi faktanya ini, makin banyak dokter, makin banyak penyakit. Kurang ajar. Minta penjelasan resmi aja. Keamanannya suruh jelasin resmi. Kenapa enggak boleh masuk? Ini fasilitas publik. Bukan fasilitas pribadi. Kami datang kemari sudah melakukan pemberitahuan aksi. Kami datang kemari sudah baik-baik. Jangan kami dengan Bapak Kepolisian. Kami tahu Bapak Kepolisian sudah menyebabkan kami. Tadi kita tidak sempat dikontrol. Saya bertanggung jawab di sini. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Itu kenapa keamanannya di mana? Apa yang ditanggung ke sini gunanya? Tahan mati ya dia! Saya gak tanggung ke terurangnya! Bang, kami tahu dan kami punya apa? Kami tahu orang apa yang sudah berusaha. Polisi sudah berusaha berusaha. Tapi kayak gini. Kami kemarin sudah bagus-bagus. Tadi awalnya minta 10 perwakilan. Kami penuhi. Tapi kenapa di sini? Tidak boleh di sini. Ayo tunjuk tangan kita. Kenapa kan ya? Ayo. Ini tasnya siapa? Ya, ini rakyat sedang menyisir gedung Kemenkes. Rakyat penasaran, kenapa sih Kemenkes nggak berani nerima rakyat? Padahal delegasinya, utusannya yang baik-baik. Ada prof, ada dokter di situ, ada Bu Mira. Iya, Kemenkes ini memang dari dulu. Ini aparat keamanan aja sampai bingung Pak polisinya. Pak polisinya sampai bingung, ya kami nggak tahu gimana. Karena udah terlalu tolol nih Kemenkes. Udah terlalu tolol. Lu nyebar-nyebarin nyamuk, giliran diajak diskusi lu kayak tai. Ini rakyat lagi marah.
Kami cuma mau diskusi. Kalian pakai influencer si Intan lah, si Ngabila lah, tai kucing sama kalian. Giliran didatengin sama rakyat kalian pakai ngeles. Kami pelayan gak sopan. Lu jongos rakyat yang gak sopan, Kemenkes. Kami bayar pajak. Nih gedung kalian lagi dibangun pakai uang kami tuh. Terus kalian dapat proyek nyamuk Wolbachia gitu dari si Gates gitu. Rakyat lu korbanin. Gak ada lah. Kita pokoknya nih guys, sebarin ini. Sebarin. Kurang ajar Kemenkes. Kita masih mau cari cara untuk masuk. Hei Budi, Budi, kau takut kau ketemu raja? Berhubung rupanya di sana ada perbaikan, mata orang di foto-foto. Mereka itu terlalu saja. Bodo amat kita. Kau lagi, selalu lagi ada perbaikan. Rakyat tertib datang dipaksa marah. Kita acak-acak gak? Tangkap aja pak, nggak apa-apa dah, kami siap ditangkap. Pak, tolong, kami nggak mau berbenturan sama aparat keamanan. Kalian saya minta bikin pernyataan menolak kami, kalian nggak mau? Nggak ada. Bikin suratnya kalau kami nggak mau begini, tolak kami. Masuk ya, ada pintu di belakang. Kami minta. Ini mana? Oh, sini mam. Iya, pihak keamanan. Pak. Berarti di sini ada konspirasi jahat dari Kemenkes untuk rakyat. Satu komando. Satu komando. Oke. Kita tunggu Pak Andi tadi kawan-kawan mengatakan 10 menit. Kita tunggu 10 menit. Ini Pak Andi yang ngomong dari Biro Umum. Maaf Pak, saya nggak minta Kemenkes berbicara kalau nggak bisa berbicara. Dengarkan ke rakyat berbicara. Untuk mendengarkan rakyat aja kalian susah. Tadi saya minta dari pihak keamanan, kalau nggak bisa terima kami, bikin surat. Surat resmi, Kemenkes tidak berani menerima kami. Agar apa? Kami bisa melakukan tindakan hukum, Pak. Kami tidak mau melanggar hukum. Kami ini orang yang taat hukum. Kami mau baik-baik. Tolong fasilitasi kami dengan baik. Jangan paksa kami untuk jadi tidak baik. Jangan provokasi kami. Nah, kalau begini provokasi, Pak. Oke, Pak. Oke. Kami tunggu 10 menit dari Bapak dan kami akan sabar, jangan benturan kami dengan aparat kepolisian. Karena kami tahu bapak-bapak kami dari kepolisian sudah berusaha maksimal. Ya. Kami cuma mau etiket baik dari Kementerian Kesehatan. Karena kami sudah memberitahukan pemberitahuan aksi kami. Kami kemari sudah terlebih dahulu memberitahukan. Nah, jadi kewajiban kalian untuk menerima kami. Jika kalian tidak mau terima kami, katakan dengan jelas. Bikin surat. Tertulis.
supaya apa? Kami bisa menjadikan surat itu dasar kami untuk melakukan tindakan hukum. Oke. Ya, Pak. Sekarang dari sekarang 10 menit kami tunggu. Yuk. 10 menit kita tunggu. Indonesia. Bangkitkan pengobatan musik Nusantara. Hurrah!